Jadi Batu Mawuring ini, informasi yang kita dapat dari pelaku-pelaku budaya yang ada, pelaku budaya Minahasa. Jadi Mawuring ini DP pengertian hitam, baangus dan begitu. Batu ini salah satu penanda bahwa orang orang tua pernah melewati di sini atau pernah beristirahat di sini. Ya, cuma dari versi yang kita dapat ini orang tanpa basinggah. Kalau dorang mau pi ba maasin atau mau pi ba bikin garam dang, itu di batu ini dorang basinggah, beristirahat. Ada juga penjelasan dari warga-warga sekitar sini bahwa dulunya kalau sementara ba bikin gedung-gedung yang ada di sini itu ada pembongkaran. Kong ini batu ini yang tidak bisa mau dibongkar pada waktu itu dang. Kong lei dorang banyak dapat tuh piring-piring antik yang so ancor. Baru ada juga yang tulang-tulang manusia pada waktu itu. Ini sumber yang kita dapat, sumber orang-orang yang tahu jelas tempat ini.